Selamat siang teman-teman subscriber. Hari ini saya membagikan tutorial lagi, yaitu permasalahan dinamo. Ya, permasalahan dinamo itu, ini dinamonya dipancing pakai aki atau dikonsletkan dari ini ke sini baru keluar arusnya. Ya. Nah, ini jalurnya, ini adalah di pembangunan masjid. Kenal loh. Nah, itu masjidnya. Yang kemarin saya bilang kan ini kan yang baru dibangun. Dibangun gotong royong kemarin. Nah. Jadi jalurnya ini gila. Nah, dari sini. Nah, sini. Nah, ini dia colokannya ini. Oh, kan. Ini colokannya. Ini yang dari masjid. Oh. Terus ini ke masjid, ini colok ke sini. Kenapa dibikin colokan sini? Karena sewaktu-waktu genset dompeng dinamo itu kan bisa rusak. Jadi pakai genset. Kalau gensetnya, nah ini kan kalau genset kan masukin lagi ke sini. Ke sini. Nah, baru dia dari sini baru dia masuk ke masjid sana harusnya. Oke, tanpa berlama-lama dan basa-basi ini kita colokin dulu. Ini kalau colokin langsung nyala ya teman-teman, biasanya lampunya. Ah, kayak gitu. Ini hitacinya. Nah, dari hitaci terus ke sana ke mesin buat pendinginan mesin tadi. Baru balik lagi dia naik ke atas tong sini. Itu kan tong cadangan yang mau dipasang nanti di atas tempat WC bangunan baru ini. Oke ya, teman-teman. Kita tes dulu hidupkan. Nah, di bangunan di atas ini nanti kasih tong. Ini kan mau dibongkar ini, yang ini. Oke. Ini dia. Hidupin dulu ya biar sampai tahu. Kita hidupkan dulu. Ini dinamonya kalau nggak salah 5 kilo merek Dongpeng Cina. Yang sana mesinnya 26 kalau nggak 26. 26 rasanya. Dongpeng 26 HP. Ya, ini nggak nyala. Nah, padahal sudah dicolokkan, ini loh, nggak nyala. Hitachi pun nggak hidup. Nah, lihat lampu nggak ada yang hidup. Ya, nah, ntar kita konslet kan. Konsletkannya pakai ini. Tetap nggak nyala teman-teman. Mungkin parah ya. Ini Hitachi juga nggak hidup. Tuh. Ya kan? Gak ada yang nyala satupun bulannya. Ya, matikan dulu. Aduh, tetap nggak nyala. Parah ini. Saya sih biasanya curiganya di sini.
silikonnya itu. Nah, makanya itu tak belikan sudah ya. Ini yang sudah tak belikan ya. Ya. Kalau bisa itu teman-teman ya, beli silikon itu jangan yang kaki empat ini. Kalau bisa yang bawaannya kayak gini loh. Biar dia lebih bagus hasilnya. Ini kan ada min plusnya. Min, ini plus. Ini min plus ini buat langsung ke sini. Ini kan sudah dirangkai. Nah, ini yang masuk ke dinamo. Ini min plus itu yang dari yang min plus itu dari arang langsung ke sini. Oke ya. Kita anu dulu. Tak rangkai dulu. Nah, ini yang sudah ini yang dari arang ini kan yang ada yang dari apa ini. Nah, ini kan yang dari luar, ini anggap yang dari dalam. Yang dari dalam itu biasanya masuknya ke plus, ke plus ini ya teman-teman. Ini yang dari dalam itu biasanya langsung ke plus. Kalau yang ini biasanya body ya. Kalau ini terserah mau kiri kanan, nanti dibalik sininya. Oke ya. Nih, plus. Masukin dulu ke plusnya. Sebenarnya agak susah ini ya. Tak skip aja ya, mungkin agak. Lihat rangkaiannya. Ini kan ada dua, ya kan, teman-teman. Nah, ini yang di luar, arang yang di luar, dia masuknya ke negatif. Nah, kelihatan kan? Jadi arang yang di dalam, itu kan di dalam saya nyebutnya. Dia masuknya ke positif atau plus. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang ini terserah kiri kanan podo wae. Ya. Nah, iki Mas ya. Nah, ngono lah. Jadi kita tes dulu apakah ini yang bermasalah. Biasanya kalau dipancing terus, Mas. Nih, saya takutnya yang ini yang bermasalah, silikon yang ini. Tapi tak jajal sik ya. Urip meneh. Ternyata gak hidup, mungkin kebalik ini ya. Gak ada setrum sama sekali. Ah, tak balik sek. Sek ya. Ternyata kebalik teman-teman. Lihat ya. Wah, cuma kebalik kabelnya itu tok.
itu kan sekarang sudah dicolok. Ya kan? Ini yang dari dompeng tadi, ini yang dari Hitachi. Buat Hitachi ini dompeng. Kita lihat tuh. Hidup Hitachinya. Wow. Ini ya. Lampunya ini apa putus ya? Wah, langsung hidup. Ya. Langsung hidup. Oh. Lampu-lampunya. Tes dulu kipas anginnya. Nomor 2 aja. Hidup. Ya kan? Sudah hidup. Sudah enggak dipancing lagi. Ternyata hanya kesalahannya di sini tok tadi teman-teman, jadi nggak keluar tadi. Jadi yang saya omongin tadi salah ya. Jadi yang di dalam kalau versi genset itu kan biasa ini tidak yang mana, nah yang di dalam sini kan biasanya plus, ini malah ke positif negatif. Lihat ya, malah ke negatif dia. Jadi yang di dalam itu negatif. Nah, yang di dalam ini negatif. Tuh, kono ini yang di sana nyes, masuknya ke sini ke negatif atau yang min. Jadi yang di luar ini yang plusnya. Nah, gitu tadi. Sudah tak coba dan akhirnya alhamdulillah listriknya normal tanpa dipancing lagi. Ya. Jadi kalau punya teman-teman itu kalau hidupnya dipancing coba cek dulu ininya. Saya diusahakan ya, kalau bisa jangan yang ganti yang motif yang silikon kaki empat ini, kalau bisa yang seperti inilah motif bawaannya. Nah, ya, ganti yang seperti ini aja, jangan yang kayak gini. Oke ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Nah, jangan lupa di like and di subscribe channel saya. Makasih. Satu lagi, jika kalian suka silahkan like, jika ini bermanfaat silahkan share, dan yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe dulu. Yang sudah menonton saya terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal jariah kita dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat saya dan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.